warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Paru Rotin Sulu, Dr. Igusti Lanang Suartana Putra MM Mars atau yang mewakili, pejabat struktural di lingkungan Rumah Sakit Paru Dr. H. Rotin Sulu, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Bandung, kemudian Ketua Pengda Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia Jawa Barat atau yang mewakili, Ketua Vespati Kota Bandung, dan para peserta Rotin Sulu Horseball Turnamen 2022 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dirut Rumah Sakit Paru Dr. H. Rotin Sulu yang tercinta, Dr. Lanang Suartana Putra atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Ketua KORMI Kota Bandung. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Pengda Vespati Jabar atau yang mewakili. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini akan kita adakan turnamen Horseball Rotin Sulu tahun 2002. Ini merupakan rangkaian acara daripada kegiatan HUT RSPR yang ke-87. Untuk pesertanya sendiri, ini totalnya ada 94 peserta datang dari berbagai tempat, baik itu di dalam kota maupun luar kota Bandung. Bahkan ada yang dari Sukabumi ya, yang terjauh ya. Untuk rinciannya sendiri, ini ada peserta dari Ikhwan sebanyak 40 orang, kemudian dari Akhwat sebanyak 23 orang, dan peserta anak-anak sebanyak 31 orang. Saya ucapkan selamat berlomba. Kemudian juga sebagai ketua HUT RSPR, saya pribadi juga ingin menyampaikan beribu terima kasih kepada panitia yang telah berusaha dan bekerja secara maksimal sehingga acara hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berlomba, semoga perlombaan hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk bekerja sesuai atau melampaui target yang ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang kami hormati, Direktur Rumah Sakit Rotin Sulu, yang kami hormati Ketua KORMI Kota Bandung, yang kami hormati Ketua Vespati Kota Bandung. Alhamdulillah hari ini Rotin Sulu mengadakan lagi pertandingan. Saya melihat Rotin Sulu ini sangat sangat semangat sekali mengadakan pertandingan. Kebetulan saya dalam di bidang perlombaan dan perwasitan. Jadi saya sangat bangga nih dengan Rotin Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Pak Yono selaku Ketua Vespati Kota Bandung untuk menghadiri acara turnamen lomba panahan tradisional di lokasi ini di Rotin Sulu. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan hikmat, dengan baik. Tentunya yang saya lihat di sini ada adik-adik, ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang nantinya akan menjadi membawa nama harum Kota Bandung khususnya dan umumnya untuk seluruh Indonesia. Saya berharap olahraga tradisional panahan ini bisa terus berkembang untuk kemajuan di Indonesia. Selain olahraga panahan yang ada di olahraga prestasi di KONI. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rotin Sulu Archery Club bisa menyelenggarakan lagi turnamen. Ini adalah turnamen yang kedua. Turnamen pertama sebelum pandemi 2019. Nah saat ini 2022 kita mengadakan lagi turnamen. Mudah-mudahan ini adalah akhir dari pandemi. Dulu kita awali turnamen dari awal pandemi dan sekarang kita ngadain turnamen ini mudah-mudahan akhir dari pandemi. Kita doakan bersama, amin. Ya. Syukur alhamdulillah para archer sudah pada berkumpul. Ya. Mudah-mudahan acara ini sukses. Ya. Para archer juga tetap semangat. Kalau ada kekurangan silakan beritahu kami.
Untuk selanjutnya mohon kiranya kepada Ibu Lilis untuk membuka acara. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini. Yang terhormat kepada Ketua perwakilan dari Paspati, kemudian dari Kormi, mohon maaf pada kesempatan ini Pak Dirut tidak dapat menghadiri acara ini. Kebetulan beliau ada acara yang tidak dapat ditinggalkan, jadi dari direksi saya mewakili pada acara ini. Dengan adanya acara ini, semoga silaturahmi kita tetap berjalan. Kemudian kita menginginkan ini tiap tahun kita bisa terselenggara acara ini. Dengan ini saya buka secara resmi turnamen panahan Rotin Sulu dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Rotin Sulu yang ke-80 secara resmi. Terima kasih, selamat bertanding, dan jangan lupa selalu. Siap-siap berikutnya. Nama saya Yono Taryono, saya sebagai Ketua Paspati Kota Bandung periode tahun 2022-2027. Ya. Sekarang ada event turnamen Rotin Sulu Archery Club. Ya, ini adalah jenis panahannya Hosbow. Target D awal, persiapan.
Ini diperlombakan itu kategori putra dan kategori putri dan juga kategori anak. Ada tiga kategori. Di event ini hanya jenis busur osbow, ya. Jenis panahannya natural. Jadi natural itu terbuat dari kayu, terbuat dari bambu, gitu. Itu natural kita. Event Rotin Sulu Archery Club ini dilaksanakan rencananya tiap tahun kita rencanakan, ya. Tapi dalam masa pandemi ini 2 tahun kita vakum. Dari tahun 2019 baru kita mulai lagi tahun 2022. Targetnya kita sebetulnya silaturahmi antara archer se-Jawa Barat, ya. Kebetulan saat ini yang datang itu dari kebanyakan di daerah Bandung Raya, tapi juga ada di Sukabumi dan di Garut, ya. Tapi target yang utamanya adalah silaturahmi. Harapannya kita si panahan ini tetap terus berkembang, ya. Ini kita mengembangkan olahraga sunnah sehingga terus berkembang dan memasyarakat, seluruh lapisan masyarakat mengenal panahan tersebut. Kormi TV Kota Bandung menuju lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Taufik. Saya dari Ketua Umum Pespati Nasional. Kami kebetulan diundang untuk hadir di sini untuk mengikuti acara di Rotin Sulu Archery Club. Kami melihat sebuah antusias yang luar biasa dari para pemanah tradisional di Bandung dengan Alia yang dimotori oleh RAC atau Rotin Sulu Archery Club. Luar biasa kolaborasi antara Pespati dengan Kormi. Luar biasa, ini adalah sebuah event yang bagus buat kita galakan terus. Bahkan ini adalah bisa menjadi sebuah tolak ukur kebugaran bangsa Indonesia dari mulai anak-anak, ya, dewasa sampai lanjut usia. Harapan kami bahwa mereka harus konsisten, apalagi kita ada program Pornas ke-6 di Palembang. Mudah-mudahan para atlet dari RAC ini dari Bandung dan sekitarnya, mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang terbaik yang bakal masuk nanti di Pornas, seperti itu. Salam Kormi, sehat, bugar, luar biasa. Kormi TV Bandung, menuju lebih sehat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin, Ketua Vespati Pengurus Daerah Provinsi Jawa Barat. Senang sekali saya bisa hadir di sini dan menyaksikan langsung perlombaan dari peserta panahan khususnya yang dibina oleh pengurus cabang Kota Bandung. Harapannya dengan adanya perlombaan-perlombaan seperti ini, peserta panahan dari Kota Bandung bisa timbul motivasi untuk berkompetisi, sehingga kita akan melihat atau melahirkan atlet-atlet baru yang lebih mantap, seperti itu. Terima kasih, jaya terus Vespati, jaya.